Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepala sekolah, bapak dan ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya. Berdirinya saya di sini adalah tidak keluar dari permasalahan yang kita hadapi sekarang. Yang kita saksikan di TV dan di media massa bahwa virus corona telah merajalela di bumi kita ini. Baiklah, sekarang kita menyikapinya dengan bijak tentang virus corona ini. Di mana virus ini adalah virus baru yang belum ditemukan vaksinnya, sehingga kita dapat mencegahnya dari sekarang. Mencegahan bisa dengan cara mencuci tangan dengan baik sebelum atau setelah melakukan kegiatan apapun. Yang dikatakan pemerintah, pencegahan juga bisa dapat dengan cara jaga jarak dan memakai masker. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.